tetap akan dilepas, karena kali ini kita bisa melihat race director sudah bersiap untuk bisa mematikan lampu start kita kali ini. Kandu di Anunei sangat disayangkan. Pera Pompang, kita tahu dia adalah peserta yang kemungkinan besar akan melakukan hat-trick juara satunya, tapi saat ini nampaknya kendaraannya, go-kartnya harus dipinggirkan, harus ditepikan terlebih dahulu, dan kita sudah berhasil melakukan start. Para peserta yang saat ini hadir, 11 peserta, 11 go-kart yang hadir di tengah-tengah lintasan, dan minus satu peserta yang begitu luar biasa mendominasi di kelas mini rock ini, yaitu adalah Pera Pongpan Sutumno, yang saat ini nampaknya dia tidak percaya bahwa go-kartnya tidak bisa bersahabat menjelang finish ataupun juga final di B ini. Black flag. Oh no, hitam dengan bulu. Iya, harus diperbaiki salah satu dari kendaraannya ya. Thank you.
Inilah dia sesuatu keuntungan yang diberikan oleh seorang Muhammad F.A. Wibowo. Dia berusaha untuk bisa semakin jauh dengan posisi-posisi yang saat ini berada di belakangnya, seperti Kenzie, Michael Vido Satrio, Muhammad Altaf, Ridwan Talib, dan bahkan Rex Alexander Seymour yang di saat tadi berulang kali berhasil mendapatkan waktu tercepat, saat ini sedang berjibaku untuk bisa mendapatkan posisi kedua dan juga ketiga dan juga seterusnya. Tapi inilah dia yang menarik kali ini, Kang Rudy, yang menarik dari final B kita. Kita selalu melakukannya dengan reverse start ataupun juga pebalap-pebalap tercepat pertama di sesi pre-final dan juga final. Di saat tadi nampaknya harus dibalik berada di belakang. Inilah dia yang mungkin tanda kutip adalah kerugian dari seorang Perapong, karena kemungkinan besar nampaknya dengan mesin yang kencang, lalu juga settingan daripada karburator go-kartnya yang nampaknya mungkin cukup kering, yang membuat untuk tidak bisa terlalu lama berada di barisan belakang. Kemungkinan besar mungkin sudah terlalu banjir hembusan ataupun juga cipratan daripada bensin sendiri dari karburator mobil ataupun juga go-kartnya dari Perapong. Tapi kita bisa kembali lagi bisa melihat, inilah dia persaingan yang sangat seru. Michael Vino Satrio berulang kali melakukan overtaking dengan sangat baik, tapi nampaknya mampu ditahan oleh seorang Kenzie Julian. Sedangkan seorang Muhammad Altaf Ridwan Talib masih menunggu momentum yang tepat untuk bisa melakukan comebacknya dengan baik. Rex Alexander Seymour agak sedikit kesulitan kali ini, tertahan berada pada posisi yang kelima kali ini untuk seorang Rex Alexander Seymour. Sedangkan kita tahu saat ini lap demi lap sudah semakin terkikis, Kang Dudi Anune, dari 10 putaran yang kita pertandingkan untuk bisa dilakukan dengan baik oleh para pegokart di kelas mini rock. Kali ini tersisa 3 putaran ke depan. Muhammad F.A. Wibowo memimpin jalannya balapan, memimpin barisannya dari kelas mini rock final B ini dengan jarak yang sangat jauh, 3 detik poin 267 dengan Michael Vino Satrio.